Anda masih bersama kami dalam News Clean Morning. Kita ke informasi pasar modal. 12 badan usaha milik negara direncanakan akan go public di Bursa Efek Indonesia. Rencana tersebut disampaikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan ke-12 BUMN yang akan IPO ini telah tercantum dalam pipeline. Kementerian Badan Usaha milik negara dalam 3 tahun ke depan berencana akan melistingkan perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia. Rencana ini dipastikan sebagai bagian dari bentuk transparansi perusahaan hingga tata kelola perusahaan yang baik. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut setidaknya ada 12 perusahaan BUMN yang ditargetkan melantai di Bursa Efek Indonesia. Ke-12 perusahaan tersebut dipastikan telah tercantum dalam pipeline. Untuk 3 tahun ke depan, saya bersama para wamen, dan ini menjadi bagian tadi transparansi, good corporate governance, kita akan melistingkan lebih banyak BUMN lagi, anaknya atau cucunya. Di pipeline, saya nggak mau bilang angka fixnya, nanti dicari-cari. Tapi ada 8-12 yang kita akan go publikkan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan BUMN yang akan melantai di Bursa Efek ini merupakan perusahaan yang memiliki strategi jangka panjang dengan roadmap yang jelas. Hal ini bertujuan agar BUMN dapat mendorong penguatan daya saing baik domestik maupun global sebagai bentuk bagian dari transformasi BUMN. Dari Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel.